LSM menengkel solidaritas bersama sejumlah komunitas lain menggelar kampanye konsumsi sayur organik di lapangan Sparta Tikala Manado pada Sabtu pagi. Dalam kampanye ini, para aktivis lingkungan membagikan brosur tentang manfaat sayur organik pada warga yang tengah berolahraga pagi. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan edukasi melalui pengeras suara serta menjual sayur organik dengan harga murah. Melalui kampanye ini, LSM Manengkel Solidaritas berharap warga beralih mengonsumsi makanan sehat yang bebas bahan kimia. Apalagi di masa pandemi saat ini, konsumsi sayur organik dianggap sangat baik karena membuat tubuh sehat. Hari ini kami laksanakan dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar hidup sehat itu di masa pandemi seperti ini, di new normal, kita selalu menjaga kesehatan dengan makanan yang sehat, salah satunya dengan makanan sayur organik. Karena ini kan sehat untuk kesehatan, apalagi masa-masa sekarang, kesehatan itu yang terutama. Konsumsilah sayur sehat. Dan harganya terjangkau juga. Tentu kalau dulu-dulu kan kita lahir pakai pupuk organik, kita makan makanan dulu. Jadi kita pikir ini kan kembali seperti tempo dulu. Sayuran organik yang dijual dalam kampanye ini adalah hasil perkebunan di Desa Tumaluntung, Minahasa Utara. Warga desa ini sejak beberapa tahun terakhir mulai menanam sayur organik untuk ketahanan pangan yang mandiri serta lingkungan yang bersih, bebas polusi. Yongke Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.